Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Dr. Vespa. Hai. Malam ini di video kali ini saya memakai Vespa Vespa PX PX tua ini, Vespa 81. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalau Vespa ini itu dia punya teman saya yang punya knalpot ini ya. Ini knalpot kolong kanan MHR risetan terbaru. Nah, kebetulan ini juga knalpot terbaru ini pertama kali dipasang di mesin di mesin dan Vespanya yang punya knalpot ini. Jadi dia kepengin racing. Kepengin racing, dia dulu mesin ini sebelumnya standar pengapiannya platina, udah diganti CDI soalnya dia dulu konsultasi tanya-tanya mau ganti CDI, terus ganti pakai CDI IRC, koilnya koil dan motor, dan orangnya itu dia pakai manifold tempel seperti ini. Kata orangnya dia memasang pakai membran RX King, tak saranin pakai membran RXZ, nggak mau. Yo wis sak karepmu ngono to. Nah, ini karbunya PE ori RX King katanya. Tapi yo nggak tahu ya. Nah, jadi di sini saya pengerjaan Vespa ini cuma di bagian bloknya aja. Blok setnya masih bawaan originalnya mesin Vespa PX ini. Aku isi share Ninja OS 100. Aku portennya. Terus headnya bawaan mesin ini juga aku papas gitu. Jadi untuk perubahan Vespa ini, kalau di bagian gearset masih bawaan, kopling kecil, magnet masih platina, dibikin CDI, ya pokoknya sama seperti yang lain lah. Yang membedakan hanya di bagian sini saja. Kalau biasanya aku manifoldnya pakai RXZ, dia pakai RX King. Biasanya karbu pakai PWK, ini pakai PE gitu. Untuk bentuk knalpotnya ini terbaru pokoknya guys. Ini. Ya besok tak fotoin lah kalau di video ini kurang jelas. Pokoknya di sini saya mau mereview dan mengetes speednya mesin ini sama knalpot ini enaknya di mana gitu. Sekarang jam 11:30, tanggalnya 24 Februari hari Jumat, ini sebentar lagi hari Sabtu. Oke, lanjut langsung jalan. Untuk karakter Vespa ini ringan banget guys, padahal pengapiannya masih magnet standar, magnet bawaan Vespa. Untuk gearnya saja primer sekundernya itu 2267. Tapi ini terasa ringan, knalpotnya enak ini. Tapi belum tahu kalau buat gas pantengan ya. Kalau untuk bawaan sih oke ini. Gigi 3. Woi. Nih guys, wih enak tenan Vespanya guys. Knalpotnya jos ini. Untuk suaranya gimana guys, nilai sendiri guys. Ini knalpotnya suaranya garing pokoknya. Udah 108 aja ini knalpotnya. Nah, jadi ini knalpot ini itu knalpot yang sebelumnya masih bahan waktu resetan yang tak coba di mesin Vespa aku yang Vespa buras yang warna merah itu guys ya. Pokoknya yang tak pasang itu dia sebelum jadi untuk di bagian untuk resetan awal itu, yang sebelumnya Vespanya jalan 119
dari 117 ke 119. Terus hari berikutnya aku minta coba ganti sarangan knalpotnya. Knalpot sarangannya itu ukurannya diganti, guys. Dari ukuran yang sarangannya kecil diganti yang diameternya agak besar sedikit, itu bisa nambah angka 3. Jadi 122. Nah, di angka 122 aku menyatakan fix enak banget ini knalpotnya. Langsung bikin gawe sing akeh. Mengkotak dolake. Nah, misalkan teman-teman ada yang mau knalpot ini. Ini knalpotnya berbahan full stainless. Kalau untuk suaranya sih enak banget. Garing, nyengkring. Oh, pokoknya joss. Ya, nanti bisa dilanjut di review yang lainnya, mungkin saya akan upload di akun Instagram saya gitu. Oke, lanjut di depan sana nanti pengetesannya. Ini sementara 108. Nanti maksimalnya berapa kita belum tahu. Tak kasih, guys. Goyang-goyang, guys. Goyang-goyang medeni. Jalan 103. Vespanya goyang-goyang. Terus di bagian karburasi ini ngempos di atasannya. Ngemposnya itu grek. Suaranya krungu ra, guys. Ya. Ini 113, guys. Ini kalau berani ganti karburasi PWK itu bisa tembus, kalau menurutku ini ya, guys, ya. Kalau 120 bisa ini. Yakin wes. Yo, misalnya enggak 120 yo 116 wes. Tak genepake. Daripada 115 kan ganjil, guys. Kalau untuk suara nilai sendiri, guys. Tak cobane satu kali lagi, guys. Barusan tak coba copot filternya, guys, mempengaruhi dua angka. Vespa ini 115. Wes enak banget ini. Pokoknya karakter Vespa ini enak banget. Cuman untuk settingan karburasinya kayak terlalu kering ini. Mungkin kalau mau dibasahi lagi bisa nambah angka lagi. Cuman sayangnya saya tidak bawa alat-alat, guys, buat menyeting karburasinya. Tapi 115 sudah sangat cukup banget. Oke, laporan ini, bosku. Vespamu wis enak, temen. Atau knalpotnya wis jelas sampai enak. Knalpotnya enak banget. Wis, insya Allah, nek pengen ngerti data-datanya, besok main yang Mas Ajifas. Kita main data. Nek pengen main data, nanti kita bilang sama Mas Aji, nanti kita minta buat di dino gitu, guys. Yeay. Ini siap edar banget knalpotnya. Cuman sayangnya knalpot ini cuma diperuntukkan untuk jenis Vespa PX TS eksklusif sama Excel, karena
knalpot ini desainannya kalau kita pasang di Vespa jenis Super, Sprint ataupun Vespa Bajaj itu ujung depan knalpot dia nabrak sama dudukan standar tengah itu. Jadi kalau di Vespa PE ini aman, tidak nyenggol standar sama sekali. Itu oke ya wes, aku langsung lanjut pulang nih guys, sendirian biasa. Uang jomblo, jomblo bahagia. Nah ini aku sampai di area Artos, arah pulang guys. Lihat nih ngeteni Bang Cu, aku belok ngiri belok ngiri biar saya tidak ngeteni Bang Cu guys. Setelah itu baru belok kanan ser, langsung rono gitu. Oke ya wes, sampai di sini saja guys untuk pengetesan knalpot ini. Saya sangat puas, mesinnya juga memuaskan, cuma modal porting aja. Soalnya ini untuk lubang hisapan kena Vespa ini nggak tahu ini orangnya yang masang, tak tanyain katanya sih dijebol, cuman jebolannya itu seberapa saya tidak tahu ya, mungkin ala kadarnya ya. Soalnya temenku yang punya Vespa ini itu dia orangnya itu unik, uniknya itu dia suka banget sama barang-barang baru. Maksudnya itu sama ilmu-ilmu pengetahuan baru guys. Dia itu suka eksperimen sendiri, apa-apa kalau bisa dibikin sendiri, bisa ndak kabeh ora bagai kancane. Yo kuwi watake iki rada-rada serakah, tapi yo serakae wong ki ana wajare ngono kuwi. Yo pokoke nambah ilmu pengetahuan, tidak diserakai semuanya gitu. Oke, panjang umur sing dhewe wis saiki yo. Muga-muga rezekine lancar, berkah manfaat kabeh. Berkahi kancane ya, berkahi sedulure, berkahi sak keluargane. Itu oke ya wes, saya Dr. Vespa mau pamit undur diri. Wuhui. Mau pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang dan yang akan tayang. Itu guys, jangan bosen-bosen, pokoknya tetap solid di dunia pervespaan. Salam satu Vespa sejuta saudara. Gitu guys, rahayu rahayu, pokoknya kabeh dhewe sedulur guys gitu ya. Oke ya wes, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah para jomblo-jomblo, hai hoi ngeng 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 ngeng.